warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian lumayan unik ya teman-teman. Menurut saya sih ya lumayan unik ya, tapi kalau menurut kalian sih ya gak tahu saja. Oke, rangkaian cuma 3 ini doang. Maksudnya komponennya kita butuhkan cuma 2 ya. 2. Terus kita akan merangkai teman-teman. Oke, pertama kita siapkan sebuah ini teman-teman. Ini ada sebuah transistor ST13005. Jenisnya itu NPN ya teman-teman. Nah, oke kita taruh di sini ya. Yes. Nah, terus kita siapkan sebuah 3 buah LED ya teman-teman. 3 biji LED ya. LED untuk warnanya bebas teman-teman. Nah, di sini LED ada bendera kecil ya. Nih. Oke. Ini adalah katodanya, ini anoda, teman-teman. Ini negatif, ini positif. Positif sama positif dan negatif sama negatif, teman-teman. Jadi sistemnya itu paralel ya. Kayak gini. Sekarang kita tepuk terlebih dahulu teman-teman. Oke, seperti ini. Yang positif kita tepuk. Ini. Terus ini pun sama kita tepuk. Seperti ini. Dan ini pun kita tepuk. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, terus kita solder ya teman-teman. Kita akan solder ya. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jadi agak mencong ya sedikit, nggak apa-apa lah. Jadi kayak gini, oke. Ini yang kita kasih apa ya, lebihnya ini adalah katodanya ya, atau negatifnya teman-teman. Oke, langsung kita sambungkan ke transistor. Ini dia. Nah, ini transistornya kita sambungkan. Sebelum kita sambungkan, kita kasih timah terlebih dahulu ya teman-teman. Ini di sini ya. Langsung kita sambungkan ya. Seperti ini teman-teman. Oke, udah seperti ini. Kita siapkan sebuah ini nih teman-teman, kabel USB ya, kabel USB 5 volt ini dia.
Oke teman-teman, ini ya, ini negatifnya di emitter, terus yang positifnya itu di LED teman-teman. Oke, udah kayak gini, kita siapkan sebuah ini nih teman-teman. Nah, ini adalah bekas headset ya, nih kayak gini nih. Nah, ini positifnya ya. Ini yang ini yang ujung. Oke. Kita sambungkan di kaki basis ya teman-teman. Ini dia. Ini kaki basis. Terus yang satunya lagi ini kaki emitter. Ini copot teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman. Sekarang kita akan colokin nih teman-teman. Kita akan colokin ini ke kabel USB ini. Nah, kabel USB ya. Ini tuh kecasan nih teman-teman. Terus kita pegang seperti ini. Agak nyala ya. Terus kita siapkan ini nih teman-teman. Ini adalah modul Bluetooth yang punya saya. Ini modul Bluetooth ya teman-teman. Oke, ini sebelum kita colokin, kita nyalain dulu lagunya teman-teman. Ini jadi lewat HP ya. Nah, oke, ada musiknya ya teman-teman. Kita colokin ke ini nih, kabel jack ya. Nah, kita colokin ke sini ya teman-teman. Oke, kayak gini teman-teman. Kita matiin ya, coba ininya. Jadi dia nyalanya sesuai dengan suara musik ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.